Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Mama sudah suruh Citra untuk bertahan. Sekarang Ica sama Yuda harus belajar menerima dia dong. Mama nggak suka lihat mereka usil seperti itu. Udah keterlaluan. Memangnya kalian pikir cari pengasuh itu segampang ganti kos kaki apa? Baik. Saya akan menikah dengan kamu. Ya Tuhan, apa ini yang harus aku lakukan? Aku harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Apa yang udah kamu lakukan padaku, Indah? Semakin aku melupakan kamu, semakin aku mengingat wajah kamu. Aku sengaja kesini supaya aku bisa melupakan kamu. Hatiku berkata kalau kamu gak jahat. Pikiranku bilang kalau kamu gak baik. Tapi kenapa kamu harus meninggalkan aku? Karena aku jahat sama kamu? Atau kamu udah mencintai orang lain? Makanya cinta aku gak pernah dibalas sama kamu. Apa karena itu? Tapi setiap aku melihat mata kamu, terlihat kalau kamu mencintai aku. Gila. Aku mau terbang menyusul kamu. Aku gak tahu harus berbuat apa lagi. Si Banci lagi ke pasar. Anak-anak bandel itu lagi sekolah. Asik. Bisa ngerasain sebentar jadi orang kaya. Dan gue pengen tahu apa sih yang bikin orang kayak Bu Retno itu jadi sombong. Ya ampun. Ih, lengkap banget kosmetiknya. Aduh, jadi pengen nyoba. Apa dulu ya? Lipstick. Pakai A.
bisa lebih keren daripada Bu Retno. Ngapain lagi ya? Bosan nih. Nah, ini nih. Empuk banget. Cobain ah. Empuk banget nih kasur ya. Pantesan orang kaya bangunnya pada siang-siang. Kasur aja begini kayak kapas. Tidur dulu kali ya, mumpung lagi pada belum pulang. Mari masuk Om. Ya, mari. Makasih ya, Mas. Silakan duduk. Ya. Mau minum apa ini? Waduh, nanti aja. Kita yang penting urus dulu proyek. Oh, iya. Nah, ini prototipe proyek kita. Kamu harus terbang malam ini juga untuk melihat pabrik itu. Karena supaya besok pagi kamu bisa mengerti apa yang belum beres. Saya kepengen proyek ini sudah harus jalan dalam waktu 2 minggu. Oh, cepat sekali, Pak. Ya, saya kepengen kita membicarakan masalah pertunangan Aini dengan Roni. Saya senang mendengar berita dari Aini bahwa Roni sudah bergabung di perusahaan kalian. Betul, Pak. Dan cerita Aini, Roni sedang terbang ke Malaysia untuk mengurus pemasarannya. Dan Aini akan menyusul sebentar lagi. Oh, bagus sekali, Pak. Sekalian Aini berlibur dan menemani Roni kan di sana? Iya, saya kira juga perlu itu. Supaya mereka bisa menjajaki perasaan masing-masing. Dan saya yakin mereka akan jatuh cinta. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat mereka jatuh cinta. Iya. Mudah-mudahan aja keinginan kita cepat terwujud ya, Pak. Tapi kalau Roni gak bisa jatuh cinta dengan Aini, mudah-mudahan ini tidak merusak hubungan dengan Pak Agus. Unyil, Utrit, hati-hati, awas jatuh. Aduh, jangan nakal-nakal ya. Yud, sekarang kita apain? Thank you.
Alamak, siapa? Assalamualaikum. Ica, Yuda, kalian di mana? Bobby, Citra, pada kemana sih? Pada main kali, Ma. Main? Kok nggak dengar kita panggil? Bobby, Citra. Ya sudah, Mama ke kamar dulu ya. Nanti soal kepergian kamu kita bicarakan. Loh, kamar saya kok kekunci? Kunci di bawah Bobby kali, Ma. Oh. Ma punya kunci cadangan nggak? Oh iya, Ma biasa bawa kok. Ngapain kamu di situ? Jangan usil, jangan usil. Nggak kapok-kapok. Yuda, kakinya nggak boleh goyang-goyang. Ayo, yang benar. Ampun, Ayang. Kita nggak bermaksud ngerjain Mbak Citra kok. Iya, Ayang. Kami begitu karena... Jangan banyak omong. Kalau terjadi apa-apa sama suster itu gimana? Kalian mau tanggung jawab? Jangan dianggap main-main ya, usil-usilin orang. Kalian memang pantas ya. Kalau yang cepes ya, pantatnya. Sudah lama. Rian, anak-anaknya harus dikasih pelajaran. Ngasih pelajaran kan tidak perlu dengan kekerasan, Ma. Sudahlah, biar saya yang handle ya. Jangan marahin kita ya. Kita cuma mau ngasih pelajaran buat Mbak Citra doang. Iya, Pa. Mbak Citra udah tidur di kamar Eyang. Ya udah, kita kunciin deh pintunya. Iya, pasti Papa nggak percaya sama kita. Nyangkain kita bohong. Bener, Pa. Suwer. Papa percaya kok sama kalian? Pa, kita nggak suka sama Mbak Citra, Pa. Mbak Citra jahat. Suruh dia pergi, Pak.
Terus Mbak Indah bisa kesini deh. Tapi Mbak Indahnya pergi atas kemauan dia sendiri. Papa nggak bisa ngelarang, sayang. Tapi, Pak, Mbak Indah kan baik. Pokoknya kan mau Mbak Indah. Kamu harus kembali ke rumah ini, Indah. Kamu harus kembali. Kesiangan ya, Bu, ya. Sekarang saya mau bangunin anak-anak. Heh. Lihat tuh. Bukan di atas, rambut. Apa, Bu? Ya, itu di kepala kamu. Kenapa bisa begitu? Ini pasti
siapa? Suar. Enggak. Pasti ini memang kalian berdua. Aduh. Kalian yang kerjain. Enggak. Siapa? Batu ya tuh anak-anak. Syukurin. Siapa suruh berani sama gue, Citra? Kecil-kecil. Putus. Mati. Mati gue. Pasti dia sedang memikirkan cincin yang hilang. Tante? Aini? Ada apa sih? Kok kelihatannya sedih banget? Ya. Tante memang sedih mikirin cucu-cucu tante. Mereka makin hari makin keterlaluan. Sepertinya sengaja bikin tante jadi kesel. Tante gak tahu mesti gimana lagi nih. Duduk nih. Ya, Tante. Nah, supaya tante gak sedih lagi, aku mau ngasih lihat sesuatu. Ini tante, cincin pertunangan kami berdua. Bagus, simple. Tante, aku pernah lihat cincin yang ada di meja Rias waktu Indah keluar dari rumah ini. Itu bagus banget ya tante. Aku mau bikin cincin yang modelnya kayak gitu. Cincin emas putih atau emas kuning? Yang putih, Tante. Oh, kamu pengen nyontoh modelnya ya? Aku suka banget, Tante. Aku mau contoh desainnya. Tapi Tante masih ragu, karena koleksi Tante kan banyak. Tante ambil dulu ya. Aku tunggu sini ya, Tante ya. Biskuitnya dimakan nih. Kamu kena, Indah. Bapak, saya telah menepati janji saya, Pak. Rumah milik kita akan tetap menjadi milik kita, Pak. Dah, maafkan ibu ya. Tidak seharusnya kamu berkorban seperti ini. Ibu sudah merusak masa depan kamu. Gak apa-apa, Bu. Ini sudah kewajiban saya untuk berbakti sama ayah dan ibu. Kamu memang anak yang baik, Dah. Ibu selalu berdoa buat kamu, supaya kamu bahagia. Meskipun kamu sangat berat menjalankannya. Kak, penghulunya sudah datang. Ayo, Da. Thank you.
kita mulai aja. Gak sabar nih. Baiklah, sebelum ijab kabul saya ucapkan, saya ingin bertanya, apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Dan apakah pernikahan ini tanpa paksaan? Wah, tentu tidak, Pak. Kita berdua kan saling mencintai, Pak. Kalau begitu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Abdul Majid bin Rudi Burhan dengan saudari Indah binti Nugraha dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Indah binti Nugraha dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Tunggu. Selamat siang. Siang, Pak. Ada apa ini? Mana yang namanya Indah? Saya, Pak. Anda ikut kami sekarang. Apaan, Pak? Bapak nggak ngelihat? Kita sedang melaksanakan pernikahan, Pak. Saudara Indah dituduh mencuri. Jadi Anda ikut kami sekarang ke kantor polisi. Tapi, Pak, saya nggak pernah mencuri, Pak. Nggak bisa, Pak. Bapak nggak bisa bawa Indah. Maaf, Pak. Kalau Bapak menghalangi kami, Bapak terpaksa akan kami tahan juga. Oh, tahan saja saya. Saya nggak takut. Bapak nggak tahu siapa saya. Hah? Saya Majid. Jid. Mereka itu polisi. Kamu jangan gila. Biarkan si Indah dibawa polisi. Nanti persoalan ini kita selesaikan di luar. Jangan di sini. Baiklah. Kalau boleh kami tahu, barang-barang apa saja yang Anda bawa dari Jakarta? Tapi, Pak, saya nggak bawa barang apa-apa. Saya cuma bawa barang-barang saya. Di mana barang-barang Anda taruh? Di dalam, Pak. Periksa. Pak, Pak. Ini barang buktinya. Anda harus ikut kami sekarang ke kantor polisi. Tapi, Pak, saya nggak mengambil cincin itu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu, Pak. Jelaskan saja nanti di kantor polisi. Ayo, bawa. Mari. Pak, saya tinggal. Saya nggak mencuri, Pak. Lepaskan anak saya, dia tidak bersalah, Pak. Maaf, Bu. Jangan menghalangi tugas kami. Nona ini harus kami bawa. Pak, saya tahu kakak saya. Bayinya nggak mungkin mencuri. Bayinya pasti difitnah, Pak. Jelaskan saja nanti di kantor polisi. Kami hanya menjalankan perintah. Bawa dia. Ya, Pak. Ibu! Cobaan ini tidak ada henti-hentinya. Kenapa saya bernasib seperti ini? Bagaimana cincin ini bisa ada dalam tas saya? Ini pasti cincin milik Bruno. Siapa lagi? Aku langsung pulang ke rumah dari rumah mereka. Mereka pasti yang telah mengadukan aku ke polisi. Tapi bagaimana cincin itu ada dalam tasku? Aku pasti difitnah, dijebak. Tapi oleh siapa? Semua begitu baik padaku. Bahkan Aini pun begitu baik. Dia mau mengantarkan aku sampai depan rumah. Tidak mungkin aku dijebak.
dia terbawa. Tapi bagaimana bisa? Ini benar-benar memalukan. Gara-gara si Indah itu, keluarga saya jadi ketiban malu. Dan si Majid harus bisa melupakan perempuan sialan itu. Di kampung kita ini kan banyak gadis-gadis cantik selain si Indah itu. Dan saya terus terang tidak mau mempunyai menantu seorang pencuri. Betul, Pak. Sebaiknya Majid harus menikah dengan orang lain. Karena ini sangat memalukan. Ya, tapi tidak semudah itu. Saya tidak bisa membatalkan tanpa kehilangan muka. Dan saya harus hati-hati. Begini, bapak-bapak. Saya mau minta bantuan. Bagaimana? Loh, urusan semua biaya itu nanti akan saya tanggung. Oh, ya. Ya, tentu saja. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Gimana, Tante? Ketemu cincinnya? Cincinnya sudah ketemu. Dan ternyata dugaan kamu betul. Indah yang mengambilnya. Hah? Ternyata benar. Gila. Terus sekarang gimana, Tante? Polisi minta saya untuk segera ke sana. Untuk melihat buktinya. Aku ikut ya, Tante. Ya. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Gak tahu terima kasih. Udah saya kasih pekerjaan. Saya kasih tempat tinggal sebagai atap kamu. Ini balasannya. Seperti air susu dibalas dengan air tuba saja. Bener-bener keterlaluan kamu. Kamu tahu, cincin itu adalah peninggalan almarhum suami saya. Berani-beraninya kamu mengambil dari saya. Nyonya, saya nggak bohong, Nyonya. Saya nggak ambil cincin itu. Berani-beraninya kamu menyangkal. Jelas-jelas terbukti kamu yang mengambil. Sekarang kamu menyangkal. Tenang, Bu. Sabar. Masalah ini kita selesaikan secara baik-baik. Sebaiknya Ibu menunggu di luar saja. Pak, kalau memang betul perempuan ini terbukti bersalah, dia harus ditahan. Biar dia kapok dan tidak mengulangi perbuatannya. Baik, Bu. Mari. Ini balasannya karena kamu berani menantang saya. Kau pikir bisa merebut Roni dengan cara segampang itu, ya? Hah? Sekarang rasakan akibatnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.